فتاة بالعفاف تجملت وفي خدها حب من المسك قد نبت وقد ضاع عقلي. السلام عليكم وقد ضاع رشدي من ضبلا. الحمد لله رب العالمين. Halo semuanya, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi pada frekuensi dan gelombang yang sama. Frekuensinya adalah kelas 10 Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin. Sekali lagi, gelombangnya adalah gelombang akidah akhlak. Ulangi, gelombangnya adalah gelombang akidah akhlak. Frekuensinya adalah kelas 10. Apa bisa dibalik, frekuensinya adalah akidah akhlak, gelombangnya kelas 10. Nanti gelombang kelas 11, gelombang kelas 12. Sekarang bisa kamu patok adalah frekuensinya adalah akidah akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin, gelombangnya kelas 10. Ya. Akidah akhlak kelas 10. Alhamdulillah anak-anak semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah, saya berdoa semoga anak-anak semuanya selalu sehat walaupun dalam kondisi masih tetap hujan. Silakan yang belum bergabung, saya harap saya beri kesempatan 1 menit untuk ikut bergabung, ambil pulpen dan bukunya. Sudah? Kalau sudah anak-anak semuanya kelas 10 akidah akhlak, pada awal pertemuan kemarin saya sampaikan ada 6 bab. Adapun kita nanti menghadapi ulangan tengah semester, nanti kita 3 bab plus, yaitu bab 4 kemarin, bab 1 Asmaul Husna sudah, bab 2 Islam Rahmatul Alamin sudah, bab ketiga Syahwat Nafsu Sahabat dan Godok sudah. Sekarang menginjak yaitu bab 4. Bab 4 nanti sebelum UTS saya ambil 2 karena ada 4 hal: hikmah, ifah, syaja'ah dan adalah. Yang kami terangkan, yang saya terangkan pada kesempatan ini nanti anak-anak semuanya adalah hikmah dan ifah. Yang syaja'ah dan adalah nanti setelah kita nanti UTS. Dan nanti kita tambah bab 5 dan bab 6. Selesai. Nah, silakan modul karena sudah ada semuanya disemak. Manakala nanti di dalam buku tidak ada, biar bisa ditulis. Nah, sekarang bab 4. Bisa kamu lihat pada halaman 33 anak-anak. Judulnya adalah hikmah, ifah, saja'ah dan adalah. Bab 4. Yang pertama adalah hikmah anak-anak semuanya. Apa pengertian hikmah dan ruang lingkupnya itu bagaimana? Dalam halaman 33, halaman 33 itu adalah hikmah. Artinya apa? Hikmah bisa diartikan bijaksana atau pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan atau filsafat atau kenabian atau keadilan. Nah, atau bisa dikatakan al-hikmah itu adalah kata-kata bijak, nama semuanya. Al-hikmah adalah kata-kata bijak. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim nama semuanya, menurut tafsir Al-Marwazi dalam kitab tafsirnya adalah mengungkap bahwa al-hikmah itu sebagai perkataan. Al-hikmah itu perkataan. Al-hikmah itu sebagai perkataan. Nah, bisa diartikan hikmah itu adalah bijaksana. Al-hikmah, perkataan yang bijaksana.
yang merupakan kata-kata yang benar di dalam berpikir, di dalam berusaha, di dalam menyusun kata-kata itu disesuaikan dengan keadaan anak-anak semuanya. Yang penting tidak bertentangan dengan hal atau kondisi saat kamu hadapi. Orang itu harus bijaksana. Situasi apa harus bisa menyesuaikan. Karena anak-anak bisa mengandung ketentuan hukum mana semuanya. Kata hikmah itu bisa, yaitu mencegah perilaku, mencegah anak-anak semuanya dari apa, kezaliman. Bisa mencegah yaitu kemarahan. Bisa mencegah kejahilan. Nah itu, sehingga pakai kata-kata al-hikmah, perkataan yang bijak, bijaksana. Itu mengandung pengajaran anak-anak semuanya. Bisa kamu lihat di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 231. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmati ya'idukum bih. Dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab. Maksudnya Alkitab sini adalah Al-Quran, anak semuanya. Al-Quran, Al-Hikmah, Allah memberikan pengajaran. Nah di sini penegasannya pengajaran atau mau'izah. Jadi penekannya sini adalah bisa alimah itu nanti adalah disebut juga pengajaran. Tadi kalau kata-kata hikmah, kata-kata bijaksana, sehingga anak-anak itu akan terhindar tadi yang saya sampaikan, kezaliman, kemarahan, kejahilan. Itu tidak akan kamu dapat bila anak-anak semuanya punya yaitu kata hikmah atau bijaksana. Nah, itu kan semuanya tentang yaitu al-hikmah. Ada lagi yaitu Syekh Abdurrahman Asy-Syaikh menafsirkan kata al-hikmah merupakan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan-pengetahuan yang benar. Nah, itu akal yang lurus, kecerdasan yang murni, tepat dan benar dalam hal perkataan maupun perbuatan. Nah ini, seperti yang disampaikan di depan, di dalam wa ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmah, itu ya'idukum bih. Perkataan mengandung pengajaran. Mengandung pengajaran itu, yaitu mengandung pengajaran apa, tentang perkataan maupun perbuatan. Ya, dengan adanya perkataan atau perbuatan itu, yaitu yang mengarah kepada kebaikan, yang tidak lain adalah anak semuanya akan menempatkan anak semuanya segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Pada tempatnya, disesuaikan situasinya bagaimana mengeluarkan kalimat, perbuatan atau kata-kata. Anak-anak semuanya besok kalau sudah nanti sampai kuliah, sampai punya sertifikat, harus punya kata al-hikmah atau perkataan perbuatan yang benar, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tidak hanya sekedar mengucap atau berbuat. Itu anak semuanya. Yang kedua adalah anak semuanya, al-hikmah
ajaran Islam semuanya tidak cukup kita itu dengan mengandalkan Al-Quran saja tanpa dengan Al-Hikmah atau yang disebut As-Sunnah, sehingga kita berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hikmah ataupun As-Sunnah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam pemahaman yang benar tentang Al-Quran itu juga di dalamnya ada Al-Hikmah, yaitu apa? Yaitu As-Sunnah. Nah, sehingga dengan adanya mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis itu, anak-anak semuanya mampu mengamalkan secara nyata dalam perkehidupan sehari-hari. Di dalam orang yang benar, hikmahnya atau perannya benar atau perbuatannya benar, atau bisa dikatakan kalau ada nanti materi selanjutnya adalah kata adil. Apa artinya adil? Anak semuanya, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu menempatkan itu pada tempatnya. Anak-anak semuanya, di dalam anak-anak semuanya nanti berdakwah, tidak hanya kemampuan yang dimiliki secara perkataan, tapi juga kita mempunyai yaitu suatu perbuatan yang lemah lembut, memberikan motivasi, tidak cepat emosi atau tidak bersikap masa bodoh, ataupun kita menjadi orang yang pemaaf. Nah, itu. Sehingga dalam menempatkan seluruh perkataan atau perbuatan dapat menempatkan perkataan yang bijak. Ya. Nah, itu anak semuanya, bisa terutama hikmah. Sekarang adalah ifah anak semuanya. Karena sepatu ifah adalah apa ini? Ifah adalah makna menjauhkan diri hal-hal yang tidak baik. Yaitu dari kata masdar afa ya'ifu ifa. Afa ya'ifu ifatan. Ya, jauh dari yang baik. Di dalam kehidupan anak semuanya harus kita mensucikan panca indera. Mensucikan panca indera, mensucikan jasad kita, mensucikan makna harta, baik harta sendiri ataupun yang lain, kesucian lisan. Nah, itu banyak sekali kalau dijabarkan karena waktu yang tidak memungkinkan, sebenarnya itu banyak sekali. Terus keutamaan ifah adalah kita harus bisa menjaga diri dari ketergantungan kepada makhluk dengan menjaga kehormatan, bisa merasa cukup dengan Allah Ta'ala. Nah, kita harus percaya betul bahwasanya Allah adalah segalanya bagi kita. Nah, selalu mengendalikan, membawa diri agar tetap menegakkan sunnah. Nah, bisa menegakkan sunnah, mempertimbangkan kita di dalam berteman itu harus mencari teman yang baik. Kita timbangkan, jangan hanya mencari teman saja. Temannya baik akan menyebabkan kita baik, kalau teman jelek kita akan menyebabkan jelek. Nah, kita diutamakan, dianjurkan jangan kita membiasakan jabat tangan dengan orang lain jenis ataupun mukrim. Nah, kita tidak boleh yaitu berkhalwat. Apa tahu berkhalwat itu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan, bukan mukrimnya. Sentang nanti biasa kita harus menjauhi hal-hal yang dapat mengundang fitnah. Itu anak semuanya. Nah, untuk tugas anak semuanya bisa kamu lihat pada halaman 42 anak semuanya. Kamu tulis. Nah, nanti bab ini saya lanjutkan setelah nanti UTS. Bisa kamu tulis untuk tugas kamu di rumah, ada 5 soal anak semuanya. Halaman 42 dan 43.
Nomor satu, mana semuanya? Tugasnya. Terus soal nomor dua, ulangan harian 42. Saya ulangi, soal nomor satu, nomor dua, nomor lima, nomor tujuh, nomor sepuluh. Nah, ada lima soal yang kamu kerjakan, silakan. Saya ulangi, nomor soal ulangan harian halaman 42 dalam 3, soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 5, soal nomor 7, dan soal nomor 10. Itulah semuanya. Saya rasa cukup karena waktu. Sekali lagi, selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga selalu sehat. Sekian akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.